Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa dan Oma, seluruh anggota PKLU dimanapun berada yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita layak mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sepanjang malam dan pagi ini kita dibangunkan dalam kondisi tubuh yang sehat, kuat dan fit. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, terlebih dulu kita menikmati hadirat Tuhan dengan mengikuti program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Perkenalkan, nama saya Erna Airin Sigarlaki, anggota PKLU GPIB Jemaat Philadelphia, Semarang. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, Opa dan Oma, kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi ini untuk kami bersimpuh di kakimu, mengikuti pengajaranmu bersama anggota PKLU untuk menghayati firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapkanlah hati, pikiran, dan mata rohani kami dalam menyambut firmanmu, agar firman yang kami baca tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kekuatan di dalam iman percaya kami. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, kami sekalian siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang diberkati Tuhan Yesus, renungan pagi ini sesuai dengan sabda bina umat. Dengan nas pembimbing terambil dari ayat 4a, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan judul renungan, dipulihkan oleh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus hadir dengan cara yang dahsyat, yang menggemparkan banyak orang dari berbagai bangsa di Yerusalem yang hadir pada perayaan Pentakosta. Kuasa Roh Kudus menggerakkan Petrus untuk berkhotbah. Lalu sekitar 3.000 orang memberi diri dibaptis dan menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Gambaran yang cukup menarik bila dibandingkan dengan peristiwa di Menara Babel ketika orang-orang tercerai-berai karena perbedaan bahasa. Sementara melalui peristiwa Pentakosta, Roh Kudus berkuasa mempersatukan segala orang. Saat merayakan Pentakosta tahun ini, mari bersyukur karena Roh Kudus mempersatukan kita dalam kekuatan kasih Allah Tritunggal. Sehingga masa-masa kelam pandemi COVID-19 beranjak dilewati. Kita masih berjuang bersama semua penduduk bumi untuk bisa terbebas sepenuhnya dari serangan virus ini. Pada peringatan Pentakosta ini, kita sebagai tubuh Kristus terhubung satu sama lain di seluruh penjuru dunia untuk memberitakan bahwa Allah kehidupan masih menyertai ciptaannya. Roh Kudus mengangkat setiap beban dan gumul yang kita naikkan padanya di dalam doa. Roh itu hadir menanamkan dalam diri kita keberanian untuk menghadapi segala kesedihan dan penderitaan. Ia mengobarkan hati kita dengan kasih untuk melayani mereka yang menderita dan dikucilkan karena penolakan masyarakat selama masa pandemi. Roh menerangi pikiran orang percaya untuk terlibat dan mendukung penelitian ilmiah yang intens bagi perawatan maupun vaksin. Roh itu juga memampukan kita untuk menghadapi dan mengatasi masa-masa sulit bersama-sama dengan memperhatikan kesusahan ekonomi serta kesediaan meringankan beban sesama. Roh itu membuat kita terlibat meneruskan cinta kasih kepada sesama manusia. Karenanya Roh Allah juga adalah pandemos. Ia menyentuh semua orang dan melewati segala penghalang dengan spirit kehidupan. Roh membawa kita pada kehidupan. Roh menghidupkan kita dan bersatu dalam anugerah kehidupan dari Allah Tritunggal. Roh membaharui persekutuan tubuh Kristus dan menerangi kehidupan di segala penjuru bumi. Selamat Hari Pentakosta. Demikian renungan pagi ini. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan untuk kami bersama membaca, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan melalui Sabda Bina Umat tanggal 23 Mei 2021. Biarlah firman yang kami baca menjadi kekuatan di dalam iman percaya kami, agar kami senantiasa lebih sehat dan melek kepadamu, serta dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan yang ajaib. Kami berdoa untuk semua anggota PKLU GPIB dimanapun berada.
Tuhan, kiranya Engkau memelihara, menyertai dan memberkati para senior ini agar tetap sehat, kuat dan semakin semangat dalam melayani Tuhan, supaya menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya dan yang memerlukan uluran tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Dewan PKLU dimanapun mereka berada, yang sudah mempersiapkan program-programnya untuk tahun 2021 dan tahun 2022, supaya semakin setia dalam menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Tuhan, anugerahkan semangat, sukacita, kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga apa yang dikerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pengurus PKLU agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, dan semua rencana kerja para dewan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam rangka pelebaran kerajaan surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Engkau yang memilih para pemimpin kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu Bapak Jokowi sebagai presiden dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, beserta para menteri kabinet dengan adil dan bijaksana, dan untuk dapat mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya, baik para pemimpin yang ada di pusat sampai ke daerah sekalipun, dalam menjalankan tugasnya dengan jujur, terbuka, dan takut akan Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan untuk ABRI dan Polri, beri kemampuan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertanggung jawabkan, agar negara Indonesia menjadi aman dan damai. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami adanya bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, bencana alam lainnya yang saat ini terjadi di negara kami. Tolonglah ya Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu agar kami Engkau selamatkan dari permasalahan yang menimpa negara kami. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk mengatasi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda negara Indonesia. Berkatilah pemerintah kami yang berusaha menyediakan vaksinasi yang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, ambil alih melalui pemerintah dalam menyediakan vaksin agar rakyat mendapatkan vaksinasi secara merata dalam rangka menjaga kesehatan bangsa Indonesia. Bapa kami yang di sorga, ampunilah segala pelanggaran kami yang seringkali menyakiti hati sesama kami, terlebih lagi mendukakan hati-Mu. Berilah kami kesempatan ya Tuhan untuk memperbaiki dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Opa dan Oma yang selalu setia mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, selamat melanjutkan aktivitas hari ini masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.